Ditolak Inter Milan, Arturo Vidal pilih kembali ke Juventus. Gelandang Barcelona Arturo Vidal dikabarkan menolak reuni dengan Antonio Conte di Inter Milan demi kembali ke Juventus. Beberapa bulan terakhir Arturo Vidal digosipkan bakal tinggalkan Barcelona di bursa transfer musim panas 2020. Inter Milan disinyalir tertarik padanya karena Antonio Conte. Arturo Vidal merupakan salah satu pemain andalan Antonio Conte ketika keduanya di Juventus pada tahun 2011 hingga 2014. Sang pelatih pun menginginkan gelandang berusia 33 tahun itu di Inter Milan demi mencapai kesuksesan bersama. Sempat tergiur, kini Arturo Vidal justru tak berminat lagi ke Inter Milan. Kembali ke Juventus justru menjadi targetnya. Rupanya menurut media El País, Vidal terpengaruh kabar Andrea Pirlo yang resmi menukangi Juventus sebagai pengganti Maurizio Sarri. Mantan pemain Bayern Munchen itu berminat untuk diasuh Andrea Pirlo, mantan rekan setimnya selama 4 tahun di Juventus. Juventus dekati Lacazette, klub Serie A Italia. Juventus dilaporkan tengah mendekati striker milik klub Arsenal, Alexander Lacazette. Dilansir dari Calciomercato, Juventus saat ini membutuhkan striker baru untuk memenuhi kebutuhan lini depan mereka. Juventus baru saja melakukan perombakan di kursi kepelatihan dengan mengganti Maurizio Sarri ke pelatih debutan Andrea Pirlo. Di bawah Pirlo, lini serang masih akan bertumbuh pada kekuatan Paulo Dybala dan Cristiano Ronaldo. Namun mereka masih membutuhkan striker sebagai pelapis atau bahkan pengganti Gonzalo Higuain yang dirasa sudah semakin menua. Calciomercato melaporkan target utama Juventus sesungguhnya adalah striker Wolves Raul Jimenez. Namun sang agen pemain Jorgen Mendes belum bisa mewujudkan transfer tersebut. Juventus sebetulnya sudah mendapat persetujuan mendatangkan Milik dengan penukaran pemain dari Napoli, namun Gattuso belum puas dengan kedatangan Bernardo Desci. Untuk itu Juventus mengalihkan perhatian ke Alexander Lacazette dari Arsenal. Musim ini Lacazette menjadi bagian dari squad ini The Gunners dengan total kontribusi 12 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Sejauh ini pendekatan masih dilakukan melalui agen sang pemain. Dipilihnya Alexander Lacazette sesuai dengan keinginan Juventus yang membutuhkan striker dengan kemampuan menahan bola lebih lama seperti yang Pirlo bayangkan. Juventus mundur dari perburuan Sandro Tonali. Juventus dikabarkan mundur dari perburuan pemain bintang Brescia Sandro Tonali. Kini giliran AC Milan dan Inter Milan yang ngebet mendatangkan pemain yang dijuluki The Next Pirlo tersebut. Reporter kenamaan Italia Romero Agresti belakangan menegaskan bahwa Bianconeri tidak akan menjalin kerjasama dengan Sandro Tonali dalam waktu dekat ini. Padahal Pirlo sebelumnya sangat meminati pemain tersebut. Ronaldo liburan di laut bareng keluarga. Pemain Juventus Cristiano Ronaldo mengajak keluarganya untuk meninggalkan sejenak hiruk-pikuk kesibukan untuk menikmati hidup dengan berlibur. Hal itu diketahui dari postingan Instagram Cristiano Ronaldo yang diunggah pada hari Senin. Dalam postingan tersebut, Ronaldo tampak berpose di pinggir kapal pesiar yang baru dibelinya. Sambil bertelanjang dada, pemain Juventus itu menunjukkan tubuhnya yang atletis. Serupa dengan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez pun mengunggah postingan tengah berlibur sambil menikmati pemandangan laut. Keceriaan keluarga Ronaldo terpancar jelas saat mereka bersantai di sebuah pelampung besar. Keempat anak CR7 yakni Cristiano Ronaldo Junior, Matteo Ronaldo, Eva Maria, dan Alana Martina tampak asyik bersenda gurau.